Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTuber abal-abal dan tidak terkenal ya guysku. Oke, kali ini aku mau unboxing sekalian review singkat jam tangan Eiger Makalo namanya. Oke ya, sebelum lanjut videonya, intro dulu sebentar. Oke guys, kita buka jam tangannya ya. Ini masih ada nota pembeliannya dengan harga aku beli ini di toko offline ya, Eiger Store, dengan harga 3.390. Udah nggak kelihatan ya guys. Kita buang aja lah notanya. Kita buka jam tangannya. Oke. Set. Kita taruh sini tutupnya. Oke, kita ambil jam tangannya dan kita lihat apa isi dalamnya ya. Oke guys, ini jam tangan Eiger Makalo ya, warna biru. Kalau di boxnya tuh tulisannya Makalo Watch Blue ya, jadi Indonesianya biru ya guys. Oke, jadi kalau kita beli Eiger baru ya, beli baru pasti dapat ini dia. Kasih jelas dulu. Ini strap atau tali cadangan ya. Kita taruh sini. Ini jam tangannya kita taruh dulu. Kita lihat isi dalam kotaknya. Apa aja dalam kotaknya? Yang pertama ini baterai cadangan. Setiap pembelian baru pasti dapat baterai cadangan. Terus ini apalagi? Oh, ini baut ya. Ini yang untuk strapnya, strap cadangannya. Terus ini lagi. Ini yang terakhir, buku panduan atau instruction manual. Oke, kosong ya, nggak ada lagi. Kita simpun dulu. Simpun. Kita kembali ke jamnya. Ya, ini penampakan jamnya ya. Jam Eiger Makalo. Ini. Oke. Jadi kesimpulannya gini, guys. Menurutku nih ya, jam Eiger Makalo itu merupakan salah satu jam yang simple. Simple memang, namun tetap elegan dan stylish. Jadi Anda lihat ya, kalian lihat jam tangannya. Kombinasi warna yang dimilikinya membuat jam tangan terlihat menarik. Kalau nggak salah ada warna apa lagi ya? Abu-abu sama biru sama merah. Tapi aku ambil yang warna biru. Fungsi dari Eiger Makalo sudah sangat cukup ya, jika hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti melihat waktu, tanggalan, hari, dan juga alarm. Jika kamu yang orang suka berolahraga ya guys, maka fitur stopwatch, chronograph, dan juga tahan air yang Eiger Makalo dapat menjadi pilihan untuk kamu maksimalkan untuk sehari-hari ya. Dengan harga di bawah 500.000, nggak sampai 400.000. Ya, buat saya pribadi sih ini lumayan lah. Nggak terlalu mahal kan, tapi kualitasnya memang kalau Eiger itu terbaik guys. Kenapa aku bilang terbaik? Karena aku udah dua kali
pakai jam tangan Eiger. Material dan bahan Eiger Makaloni sangat baik. Strap elastis, namun tetap terlihat kuat dan kokoh. Belum lagi kita dapat bonus-bonusnya ya, strap, baterai, dan ini. Ini kan baut untuk strapnya. Ya mungkin untuk referensi teman-teman ya mau beli jam, ya ini ya recommended lah. Dengan harga di bawah 500 kan nggak sampai 400, 390-an aja. Ya kalau menurutku sih, kalau Eiger di toko online pun atau di toko offline sama harganya. Gitu ya. Kalau di online kan belum lagi ongkir ya. Kalau di toko offline kan kita bisa pilih langsung di tokonya. Oke. Seperti ini jamnya. Keren juga ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, mungkin buat referensi beli jam, Eiger atau apa, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.